Terus setia bersama dengan kami nasi lemak kopi O. Terima kasih ya. Dan terus hangat bersama dengan hangat tu kena ada. Habis hangatnya. Okay. Dud dan juga Fagro bersama dengan anda sekarang. Mungkin ada dia sekarang ni yang on the way keluar rumah tu nak pergi tuition katanya. Selamat menuntut ilmu. Wow, dan sekarang ini pun kita nak kongsi dengan anda satu inisiatif yang dilakukan oleh bekas pelajar-pelajar UTM. Yep. Okay, dalam memberikan ilmu kepada ramai orang di luar sana yang kurang berkemampuan. Satu kerja ini kita kata CSR, kelas rakyat baik projek Iqra. Kita bersama dengan tetamu kita, Muhammad Soleh Mahfuz, yang mana satu ni. Pengerusi projek Iqra dan juga Muhammad Wafi Sarip, koordinator kelas rakyat tu sendiri. Kita mengajar lah. Okay, mengajar dan mengurus. Difahamkan bermula sejak 2013 kan? Boleh tak ceritakan bagaimana dia boleh bermula sebenarnya? Sebenarnya saya dengan dua orang rakan lagi, Suhaimi Abdul Manan dengan Sharifah Sharina, masa belajar dulu, kita orang kawan lah. Dia tak datang? Dia datang. Kawan lagi lah sampai sekarang? Sampai sekarang. Alhamdulillah. Kemudian lepas belajar tu kita buat aktiviti amal lah dekat Rumah Kebajikan. Mula daripada situ kita ada permintaan untuk mengajar budak-budak sekolah tahfiz Al-Quran ni. Rumah Kebajikan Batu Ihsan lah masa tu. Kemudian kita ajar benda basic, membaca, mengira. Ada pelajar-pelajar yang perlu dipertingkatkan lagi kemahirannya kat situ. Umur apa tu yang masa mengajar tu? Umur dia varies lah, daripada umur daripada semuda 5 tahun mana. Tapi kita ambil lah, sebenarnya kita ambil yang paling ideal adalah pada umur 9 tahun dan ke atas. Ada target umur dia lah. Kemudian bila kita jemput sukarelawan datang untuk sama-sama membantu kami, sebab kami 3 orang kan. Jadi benda tu kita mulakan dengan buat Facebook page saja. Tapi bila dah sambutan agak menggalakkan, kita register pada 25 hari bulan Januari 2013, sebuah NGO lah. Jadi bila jadi NGO ni, dia punya reach tu lagi besar. Alhamdulillah, kelas rakyat ni bermula daripada satu kawasan, satu tempat, satu lokasi. Sekarang kita ada 5 lokasi dan kita ada modul kita sendiri. Wow, bagus. Di modul direka oleh Akademi Aisina, yang pakarlah dalam perkara tersebut. Dan kami kembangkan kelas rakyat ni, kita namakan dia sebagai kelas rakyat ni, daripada Rumah Kebajikan, dan sekarang berkembang ke kawasan-kawasan mereka yang berpendapatan rendah, macam di PPR. Jadi kita kumpulkan anak-anak yang ada, kadang-kadang budak-budak yang ada masalah membaca, mengira, menulis, dia akan diletakkan di kelas belakang. Jadi dia mungkin sama ada terus ketinggalan, ataupun kalau dia ada inisiatif lebih, dia boleh setanding dengan kawan-kawan dia. Kira ada orang buat perbezaan tu kan. Tapi dekat projek apa ni, kelas rakyat ni tak ada. Tapi kan, kelas rakyat ni cuba membantu bukan menyelesaikan lah, kita membantu student-student ni. Kita jemput sukarelawan membantu adik-adik ni memimpin mereka untuk melaksanakan modul sahaja. Macam Encik Wafi. Encik Wafi yang merupakan salah seorang tenaga pengajar untuk Encik Wafi dia adalah pencetus dan juga koordinator untuk kelas rakyat dinilai. Cik Abi sendiri, siapa lagi yang sukarelawan dan juga siapa yang bagi tunjuk ajar juga dekat kelas rakyat ni? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk macam saya, di kelas rakyat nilai ni dah hampir setahun setengah dah berjalan di bawah projek Iqra, yang mana pelibatan sukarelawan ni mula-mula kami macam ragu-ragu, macam tak yakin boleh ambil berapa ramai sukarelawan. Tapi kami fikir cara-cara untuk nak cari sukarelawan dengan membuat Facebook page Kelas Laskar Pelangi Semarak, Kelas Rakyat Nilai. Di situ orang nampak kita publish, kita post, sukarelawan nampak dan dia join dekat Taman Semarak Nilai situ, kelas rakyat tu. So pelibatan dia amat mengagumkan lah, sebab daripada bukan setakat daripada APTA, IPTS, college, semua turun. Dan golongan pekerja pun turun membantu. So sejauh mana keberkesanan, maksudnya sebab ada lagi kelas lain, tuition lain dan sebagainya. Dan Wafi terlibat daripada awal lah, daripada tahun 2013 ke 2014 sampai sekarang lah, dah kira-kira 2 tahun. Macam mana keberkesanannya tu? Keberkesanannya kami menggunakan modul tu, kami ada rekod data pelajar, yang mana di pihak kami, saya sebagai ketua koordinator dan dibantu kawan-kawan saya, kami lepas mereka buat
benda tu modul, kami cuba tengok dia punya prestasi dia orang. Makin meningkat atau makin menurun. Jika makin menurun, kami bincang sama kami kenapa apa masalah pelajar ni. Postmortem. Okay, postmortem. Kami kena pasti apa masalah. Istimewanya modul ni, dia bukannya ikut macam kelas kan, kita ada ikut syllabus. Macam modulnya dia ikut perkembangan pelajar tu sendiri. Mungkin kita secara individu. So, mungkin kita berdua masuk kelas yang sama. Tapi kita mungkin look lagi cepat. So lagi lompat modul lah, kita namakan ni sebagai lompat modul. Yang ini saya nampak macam Haziknya yang lambat-lambat sikit ni. Macam Haziknya saya tak belajar langsung. Mungkin dia mungkin perlu bantuan, jadi sukarelawan akan bantu modul satu mungkin lambat sikit habis. Tapi kita ada track record lah. Tak, yang saya nampak kat sini memerlukan memang very very personal kan, maknanya banyak tenaga kerja diperlukan untuk buat seorang-seorang ke macam mana, apa komen? Macam dekat nilai. Sukarelawan daripada USIM banyak membantu. Kadang-kadang kita pasangkan satu sukarelawan dengan tiga orang adik dia. Jadi dia lebih fokus. Itu dia punya yang paling ideal lah. One to one pun kadang ada. Tapi yang itu terlalu ramai sukarelawan dan cramp lah tempat tu kan. Okey, mungkin ada yang tanya macam mana nak join ni? Alright. Kelas ni di mana? Sebab ada banyak lokasi. So kita akan publish dekat Facebook setiap lokasi dan juga nama-nama koordinator. Even dekat Balik Bunta pun kita ada. Adakah kita boleh pilih koordinator mana kita nak ke, memang dapat je? Koordinator satu. Haziq dia pilih sikit. Mungkin yang jauh. yang wanita ke? Balik Bunta wanita koordinator dia, tapi sikit orang. Kita nak bantu jugalah mereka yang memerlukan pembelajaran. Mungkin ada syarat-syarat yang boleh anda terangkan. Macam mana nak masuk kelas. Okey, kelas ni kalau nak tunggu projek ikrar sampai ke kawasan anda mungkin lambat. Tapi kita tubuhkan rakan kerjasama strategik di mana individu dalam komuniti tersebut boleh kita bagi tunjuk ajar untuk melakukan kelas yang sama, even brand yang berbeza pun. Dan sehingga hari ini kita ada 10 rakan kerjasama strategik. Maksudnya lu ada team you sendiri, you buat kelas ni untuk community you. So it's a way you give back to your community. Dan guna modul yang sama lah. Dan menggunakan modul yang sama. Okay. So kalau apa ni, penonton-penonton semua nak tahu lebih lanjut lagi mengenai kelas rakyat dan juga projek ikrar ni sendiri, macam mana? Macam mana dia nak cari kat mana? Kita boleh dihubungi saya sendirilah, 017-0176702033. Salin. Sekarang. Nombor tu. Ataupun paling senang PM dekat Facebook lah. Facebook kita beri responsif. Projek Ikhra. Projek Ikhra. Agak famous juga tau. Projek Ikhra. Baik. Dan, okay. Dan? Dah. Dan? Dan orang ramai juga boleh sponsor satu kanak-kanak yang terlibat dalam program kami ini. Okey. Alright. Terima kasih itu cakap kepada Muhammad Saleh Mahfuz dan juga Muhammad Wafi Sarip atas inisiatif Kelas Rakyat by Projek Ikhra. Selamat maju jaya. Banyak anak muda lain contohi mereka. Betul. Ni ada anak muda lagi ni. Contohi kami. Kita anak muda. Ada anak muda lagi agak sama dengan kita. Ini anak muda yang apa ni, buat bakat satu band bakat lain menyanyi. Tadi dah nyanyi Dua Belah Kaki Berlari. Sekarang mereka nak nyanyi lagu baru mereka yang bertajuk Bilang. Silakan, Mona Lisa.